Anda bisa lihat di sini. Gampang banget. Nah, langsung dapat 2 ya, coy. Oke, guys, selamat datang lagi di game The Hunter Call of the Wild. Masih bersama aku Ahmed dan di channel Stay di channel Red Elk ya. Dan kali ini kita akan membuat challenge, yaitu berburu apa kan? Tufted Duck atau berburu bebek ya, coy. Berburu bebek ini, yang tipe ini adanya di Reventuli ya. Map Reventuli Coast, dan di sini kalian bisa lihat di sini ya. Semua map sudah aku beli semua, dan jika kalian ingin main multiplayer sama aku di sini, coy. Add friend dulu, dukan hashtag 8986 ini kalian add friend dulu, lalu kita bisa main multiplayer. Oke, langsung aja kita menuju map Reventuli Coast-nya di sini, coy. Oke, karena kita mau berburu bebek, jadi lokasinya harus yang itu. Yang di sini. Yang di sebelah sini mana ya? Rumahnya sini loh. Ya di sini dulu ya kan. Yang di sebelah sini dulu ya. Yang mana? Di sini. Di sini ya. Aku harus menuju ke sini dulu, coy. Oke, sebelum kita menuju ke pantainya atau di dekat lereng sungai, kita akan mengupdate apa yang harus kita bawa ya. Oh iya, terus kita harus membeli namanya decoys ya. Jadi untuk jebakan untuk tufted duck-nya. Jadi kita beli dulu, coy, yang tufted duck-nya, coy. Ini yang jantan sama yang betina. Oke. Kita sekarang menuju ke storage dan kita masukkan aja untuk alat untuk memanggil tufted duck-nya ya. Oke, sudah kita masukkan, dan sekarang aku mau pakai motor aja atau pakai ATV biar cepat menuju map, menuju tempat yang ada tufted duck-nya ya. Oke. Kita langsung menuju ke sana aja, coy. Guys, sekarang kita sudah sampai di tempat penyeberangan ya. Pakai motor ini cepat banget, coy. Terus aku langsung aja pakai perahu ini. Nah, naik perahu langsung menuju ke seberang ya, coy. Langsung menuju ke seberang. Oke, guys, ini sudah sampai di area atau tempat yang namanya Reventuli Satama ya, coy. Di sini, jadi di sini banyak sekali. Nah, ini bebek-bebek ini banyak sekali. Ini tufted duck baru saja lewat, coy. Nah, di sini banyak bebek. Kita di sini akan masang beberapa jebakan dulu. Oke, guys, jadi kita akan berburu aja di daerah sebelah sini ya. Dan ini sudah cuacanya sudah cerah, dan ini bagus banget. View-nya bagus banget, coy. View-nya bagus banget, kalian bisa lihat. Setelah itu kita akan menempatkan jebakan ini, coy. Jebakan bebek ini. Nah, ini kita letakkan jebakan-jebakan ini yang untuk tufted duck, karena kita challenge-nya adalah menangkap tufted duck, coy. Di sini ya sudah banyak ya. Terus aku sekarang mau bersembunyi di sebelah sini. Bentar kan. Oh, nol, coy. Nah, sekarang aku mau bersembunyi di sini aja. Oke. Nah, ini setelah bersembunyi di sini, jadi bebeknya nggak bisa lihat, coy, kalau di sini. Oke, ya, kita sekarang mulai memanggil aja. Bebeknya kita sudah mulai kita panggil aja. Setelah meletakkan jebakan, terus kita pakai sembunyi. Kita mau manggil bebeknya aja, coy. Tufted duck-nya, coy. Suaranya di headset ikan soalnya kan. Datang lagi kan? Tapi ini betina sepertinya nih. Nak satu ya. Wes. Gol, coy. Kali ini kita dapat skor
gold karena dan ada juga ini dapat gold. Ini tadi benar-benar dekat banget ya, mendaratnya dekat banget, langsung kita tembak pakai shotgun. Dan ini dapat tough tedak yang gold coy ya. Pakai sniper kayaknya terlalu besar. Sniper kan untuk rusa. Terus kita panggil lagi ya, udah dapat 2. Kita tes panggil lagi bebeknya. Oke guys, gak lama setelah itu langsung ada datang lagi tough tedaknya, bebeknya datang lagi. Jadi kalau di sini tuh bebek bisa terbang semua coy, dan macam-macam spesiesnya ya. Kita lihat aja, kita lihat atas dulu, terus kita tunggu sampai bebeknya bener-bener mendarat, baru kita tembak pakai shotgun lagi ya. Nah ini mau mendarat ini sepertinya nih. Ini mau mendarat ini. Oh itu dia coy. Nah itu mau mendarat tuh. Sudah mendarat coy, cuman waduh ketutupan bos. Dia nggak dekat ya mendarat ya. Yo, ini mendaratnya nggak dekat coy. Jadi aku nggak bisa, tetap nggak bisa nembak ya karena mendaratnya nggak dekat. Sih kita tunggu aja coy, sampai dia dekat coy. Nah dia tadi mendarat di sebelah sini coy, kita langsung kejar aja. Oh itu tuh. Wah gak kena dia coy, kabur deh. Terlalu cepat ya, ternyata bebek ini terlalu cepat. Kita balik lagi ya. Ini kita balik lagi ke sini, kita panggil lagi seperti yang tadi coy. Guys, kita langsung aja pasang jebakannya sekarang di sini. Nomor 8. Nomor 0. Nah, kita pasangin di sini ya coy. Di coisnya. Nah ini kita sudah pasang Kanada sama Grilek angsa ya coy. Oke kita tinggal manggil aja semua sekarang. Kita panggil angsanya coy. Nah sepertinya langsung datang dia. Kita lihat ya. Nah itu Grilek Ghost. Nah kita panggil aja. Nah ini datang cuy. Nah kan dia turun 1, 2, 3. Langsung turun 3. Kita langsung coba sikat dari sini aja. Ini sudah banyak banget yang turun. Oke dapat 3. Kita langsung dapat berapa itu kan? Dapat 2 ya. Dapat 2 ya cuy. Dapat 2. Sambil kita nunggu bebeknya datang ke sini, kita panggil lagi bosku. Nah ini langsung dapat silver ya kak, Grey Legosnya silver. Satu lagi silver lagi, langsung dapat ya. Dan teknik ini sangat-sangat berguna kalau kalian masih di level 1 dan kalian ingin cepat naik level. Caranya seperti ini coy. Oke guys, jadi ternyata nggak aku panggil tapi dia datang sendiri coy, bebeknya coy. Kalian bisa lihat di sini, gampang banget. Nah langsung dapat 2 ya coy. Ini padahal nggak aku panggil karena aku tadi masih mindahin folder, aku tutup. Ternyata sudah datang sendiri tanpa dipanggil coy.
dan ini silver lagi satu, dan satunya silver lagi. Dengan cara seperti ini uang kita cepet banget bertambahnya coy, dengan berburu seperti ini coy. Kita cek lagi ya. Oke. Dan ini lagi-lagi ada ya, ada bebek lewat, langsung kita aja kita panggilin. Kali ini taf tedak guys, bukan grelek ya. Nah, ini sudah turun satu, dekat banget. Dekat banget cuy. Dekat banget turunnya cuy. Pas di depan aku pas cuy. Terus wah, dia langsung kabur karena ngerti kalau ini jebakan cuy. Tapi enggak apa-apa. Ini masih ada datang lagi satu kelompok ya, satu gerombolan ya. Ini berburu Grelagus sama Taftedak. Nah, ini kita tunggu aja sampai datang ya, sampai benar-benar turun, baru kita tembak lagi. Dan sekali lagi mengingatkan ya coy, metode seperti ini sangat cocok untuk kalian yang berada di level 1 atau level masih di bawah level 5. Karena dengan seperti ini uang kalian benar-benar cepat nambahnya dan level kalian benar-benar cepat banget naiknya. Oke, kita tunggu aja sampai datang ya bebeknya ya. Grelek ghostnya kita tunggu sampai datang. Nah, ini dia balik ya, dia balik. Ini spesies apa cuy? Oh, grelek. Nah, ini sudah mau datang ya. Kalian bisa lihat sudah mau turun ini cuy. Pasti dekat banget ini cuy. Alah. Tepat di depanku coy. Alah, kena satu bos. Bener-bener di depanku pas turunnya. Kalau sudah jauh sudah nggak bisa ditembak soalnya ya coy. Nah, ini yang bener-bener turun di depanku pas tadi. Skornya silver, bagus banget. Ini Kanada Goose, bukan Grelagus, tapi Kanada Goose, sama-sama angsanya coy. Kita lanjutkan lagi coy. Dan ternyata di depan situ masih ada ya coy, masih ada juga di situ. Nah itu, nah kena lagi bosku, nambah lagi duitnya. Kan seperti ini lebih cepat kan naiknya level. Dan jika kalian ingin farming atau ingin mendapatkan cepat uangnya bertambah dengan cara seperti ini adalah cara terbaik coy, berburu angsa seperti ini. Kita panggil aja, ada bebek lewat ini. Bebek lewat, kita langsung panggil. Oh sorry, salah coy. Ini nih manggil bebek nih. Nah, pakai yang ini guys. Kalau manggil angsa pakai yang ini. Oke, kita tinggal tunggu aja dia sampai turun sambil kita confirm yang ini. Ini Grelagus yang barusan kita tembak. Oke, kita panggil lagi. Belum ada yang mau turun, tapi tetap kita tunggu ya. Tetap kita tunggu sampai dia benar-benar turun. Langsung kita eksekusi pakai shotgun coy. Nah, itu ternyata sudah ada yang turun coy. Nah, itu sudah ada yang turun dan dia mendekat ke sini. Jadi aku reload dulu. Ini ada dua spesies ya, sepertinya Kanada Goose sama Grelagus. Dan ini bener-bener yang dekat banget ini coy.
Oke, kena dua lagi. Ini bener gampang berburu di sini, coy. Kalau kita pakai sniper kena enggak ya? Enggak bisa ya ternyata pakai sniper ya. Jadi harus pakai shotgun memang ya. Dan kita langsung confirm aja. Skornya silver, uangnya langsung nambah 667. Satu lagi guys, ini skornya gold, uangnya langsung nambah 731. Kalian bisa lihat berapa banyak bebek yang sudah aku tembak dan berapa banyak uang yang sudah aku kumpulkan dengan cara berburu seperti ini, coy. Oke, kita lanjutkan. Oke, sepertinya sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton mulai awal dari akhir, dan jangan lupa di subscribe, coy, biar aku semangat lagi bikin kontennya. Kalau ada request, kalian tuliskan di komen. Oke, terima kasih.